Ya, dan berikut saya panggilkan sahabat Jasa Hafin yang berikutnya, Pak Hermawan Kartajaya untuk bersama kita di sini. Wah, ini juga gak kalah sibuknya nih. Thanks for coming. Thank you. Satu lagi energi positif hadir bersama kita di sini. Kursi ini ya? Iya, Pak. Ini kursi panas ya, Pak. Masing-masing geser-geser. Empat loh hadir di sini. Amazing saya. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol, Pak Hermawan, kita simak dulu yang berikutnya. Silahkan. Di era 90-an ketika sedikit orang mengenal dunia marketing, Hermawan Kartajaya boleh jadi orang pertama di Indonesia yang getol mengkampanyekan arti pentingnya konsep dan strategi marketing bagi dunia usaha. Puluhan judul buku marketing telah lahir dari buah pemikirannya. Hingga kemudian ia dipercaya sebagai President of World Marketing Association, serta namanya masuk dalam jajaran 50 gurus who have shaped the future of marketing. Kalau kita perhatikan rata-rata para motivator itu punya karakter yang unik ya. Penampilan juga beda-beda, think out of the box katanya. Tapi memang enggak termasuk seorang Hermawan Kartajaya ini. Tapi memang dengan cara itu lebih mudah ya Pak, sampai ke orang yang dituju. Apa seperti apa Pak? Iya, kalau saya kan meringkas marketing itu cuma PDB itu, positioning, differentiation, branding. Jadi kalau bapak-bapak ini jadi terkenal brandnya, itu karena memang punya diferensiasi sendiri-sendiri. Kalau enggak gitu positioningnya enggak bisa jelas, brandnya enggak bisa jadi. Diferensiasi yang kuat itu adalah diferensiasi yang otentik, yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi kita lebih baik jadi asli kita apa, dengan segala macam kekuatan dan kelemahannya, ngaku aja. Dan kalau orang memang cocok dengan kita, human spiritnya nyambung, yang dalam istilah saya 3.0-nya nyambung ya. Ya akan jalan sendiri itu nanti. Pak, tapi menjadi seorang motivator ya, memang termotivasi untuk menjadi itu atau ada penyebab lain? Saya enggak tahu apakah saya ini motivator apa enggak, tapi zaman dulu saya memang sangat miskin di kampung di Surabaya, bapak saya pegawai negeri, mohon maaf keturunan ke-6, dan dia bilang kamu keturunan ke-7, kamu orang Indonesia asli, jangan pergi ke sekolah Tionghoa. Walaupun sekolah Tionghoa masih ada buka. Ya. Jadi akhirnya saya harus pinter katanya. Karena orang miskin itu harus pinter katanya. Kemudian selain itu harus sekolah engineering. Karena orang pinter sekolah engineering. Nggak perlu dagang katanya dia. Bapak saya bilang gitu. Tapi akhirnya kan saya sambil belajar di ITS, akhirnya sambil jadi guru. Nah kebablasan sampai 20 tahun enggak lulus ini. ITS-nya enggak lulus ini. Karena pada waktu tahun 65 masuk itu yang paling cepat lulus 9 tahun Pak Alvin. Dan akhirnya 65 enggak lulus. Akhirnya 65 masuk 80 enggak lulus ketahuan sama Diknas Bedanka itu. Ini dikasih waktu 5 tahun. Kalau enggak punya S1 diberhenti enggak boleh jadi guru. Kok enak jadi guru matematika fisika enggak punya S1. Akhirnya lulus juga dari Universitas Surabaya, S1 enggak pernah sekolah. S2 saya cuma dari koresponden, tapi akhirnya syukur alhamdulillah 15 Desember 2010 dikasih Dr. Honoris Causa sama ITS. Dr. Honoris Causa pertama. Bahwa orang kemudian mendengarkan saya, mungkin karena saya ini jadi guru terlalu lama, kemudian termotivasi, mungkin iya, tapi bukan tujuan saya untuk memotivasi orang sebetulnya. Tapi tujuan saya adalah sharing sebetulnya. Karena dasarnya teacher. Dan termasuk men-sharingkan model-model yang saya buat kepada 220 orang yang ikut saya ini tapi sekarang. Tapi guru itu kan juga motivator ya? Iya. Iya, kalau guru enggak bisa memotivasi orang, nanti muridnya enggak termotivasi, nah. Cuma diapalin aja itu teorinya. Tapi enggak dilakukan ya, cuma diapalin. Enggak sengaja lah Pak. Pak Hermawan, apa jadinya dunia kalau enggak ada marketing ya? Wah, kalau enggak ada marketing, ini kan bininya kurang nih. Colorful Pak. Karena enggak ada PDB itu tadi, enggak ada positioning, enggak ada differentiation, enggak ada branding, semuanya sama rata semua. Dan ingat loh, ada change, landscape itu tidak pernah statis. Nah, karena itu PDB Anda mesti seotentik mungkin. Itu aja. Kalau jadi polisi, polisi yang beda. Selebriti, selebriti yang berbeda. Kalau masuk Islamic Banking, Islamic Bank yang beda. Berbeda. Diplomat, diplomat yang berbeda. Berarti kayak acara ini juga berbeda. Toh, dari Anda juga marketer ini. Di antara talk show yang
banyak ini, gimana marketer nih Just Alvin ini bisa punya diferensiasi yang otentik DNA Anda, saya lihat. Anda tidak perlu meniru talk show lain yang hostnya orang lain. Karena tiap host dari talk show mempunyai DNA-DNA sendiri. This is your authentic show. Makanya bertahan cukup lama dan cukup banyak penggemar. Amin. Mudah-mudahan terus Pak ya. Ilmu tuh masukkan. Kita berempat ya. Ini sebari marketer Pak sudah. Karena mempertahankan diferensiasi. Bukan komoditi. Ini betul. Bukan talk show komoditi. Bagaimana mengumpulkan kita berempat. Wow. Tapi tetap terus, bisa ngomong. Terus terang gak gampang. Terus terang gak gampang. Makanya saya buka tadi dengan satu kata. Saya respect dengan kehadiran sahabat-sahabat Just Alvin berempat ini kemari. Enggak, tapi berempat kan tapi rasanya kita diajak ngomong satu-satu. Ini yang enggak ada kopi katanya. Enggak ada. Jaraknya jauh gini. Jauh loh Pak jaraknya. Tapi orang yang ngelihat Anda, iya ya. Memang lain Just Alvin ini. Tapi talk show lain mungkin beda lagi. Nah, jadi kunci keberhasilan itu menurut saya cuma bagaimana Anda menggunakan DNA yang ada di tempat Anda untuk membuat keunikan-keunikan yang kalau orang lihat, iya ini gue banget ini. Tapi gak bisa maksain semua orang loh untuk suka kita. Kalau yang gak cocok ya gak usah dipaksain. Pilihan ya Pak? Iya itu pilihan. Berarti sama halnya dengan bangsa kita ya Pak? Kalau kita mau memasarkan bangsa ini di kancah internasional, podo tuh berarti bangsa ini harus, DNA juga harus. Yes. Nah. Sekarang kita lagi ditugasi oleh Kemputpar untuk mempromosikan the real wonder of the world. Contohnya. Right. Komodo barusan kita promosikan di Bali 3.000 orang konsernya sampai dapat global trending topic Twitter, Sydney 9 September, wah 22 September di mana. Kenapa kok kita sebutnya The Real Wonder? Ya inilah Indonesia. Nggak usah ditutupin bahwa Indonesia itu tidak perfect. Tapi tetap di antara ketidakperfekan itu ada yang unik-unik. Iya kan? Komodo ini The Real Wonder. Nggak usah tergantung dari orang asing. Orang asing mau ngakui apa enggak itu sih urusan lain. Coba amati orang-orang sukses. Semua pasti mendasarkan diri dari authentic, authenticity yang ada di dia. Kalau acara ini tidak berdasarkan DNA Anda, gayanya ini dipaksain gaya ngerok gitu. Padahal Mas Alvin bukan rocker. Gak bisa jadi ini. Ini justru disentuh hati kayak begini, ini DNA Anda. Sama itu Pak. Nah, pokoknya rumusnya itu aja. Gampang udah. Nah, mudah-mudahan ada yang termotivasi. Saya jadinya. Dan sukses juga menangani banyak perusahaan yang pernah gagal ya Pak. 21 nah, tapi, tahun Pak. Nah itu dia Pak. Tapi memang ada garansi ya Pak. Dalam tanda kutip kalau memang menangani perusahaan yang pernah gagal itu kalau tiba-tiba meyakinkan mereka bahwa tidak akan gagal apa gimana? Nggak bisa garanti. Konsultan itu mana bisa garanti Pak. Cuma kita ini mencoba melihat sebagai orang luar. Orang dalam itu kadang-kadang lagi panik tuh Pak. Kalau lagi jalan sendiri. Kita orang luar itu kayak pelatih gitu ya. Lihat, oh dia bisa lihat. Tapi apakah pelatih yang hebat itu selalu bisa menggaranti bahwa menang, tim itu akan menang? Enggak juga loh Pak. Kalau yang pemainnya sendiri tidak melakukan yang diomongin sama coach juga enggak bisa. Dan yang di coach ini juga belum tentu benar juga. Enggak semua konsultan bagus, Pak. Dan enggak semua apa yang kita advice kepada customer juga benar. Ini to be honest ya, to be honest. Kita break dulu boleh, Pak? Saya mau lebih panjang lagi, tapi produser saya udah bilang, yuk potong dulu. Kita kembali saat lagi, hanya di Just Alvin.